Selanjutnya, saudara, dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76, Kapolres Tanjab Timur laksanakan bakti sosial, mengunjungi seorang anak berusia 5 tahun yang menderita penyakit jantung bawaan. Kapolres Tanjung Jabung Timur bersama Ketua Bhayangkari Tanjung Jabung Timur lakukan bakti sosial dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76. Kapolres bersama Ketua Bhayangkari mengunjungi Ayesha Taqiyah. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun mengidap penyakit jantung bawaan sejak usia 3 tahun. Selain bertujuan menjalin silaturahmi, dalam kunjungannya di rumah Ayesha yang beralamat di Kelurahan Parit Culum 1, Kapolres bersama Ketua Bhayangkari juga memberikan tali asih dan semangat kepada Ayesha serta kedua orang tuanya. Kapolres mengatakan ini merupakan salah satu wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan, baik itu berupa dukungan moral maupun material. Satu warga yang putrinya mengalami penyakit sejak lahir, yaitu di jantungnya, atas nama Ade Aisyah, umur 3 tahun. Kami memberikan tali ASI berupa bantuan susu, vitamin. Semoga dengan adanya tali ASI ini bisa bermanfaat buat Aisyah untuk pengobatan selanjutnya. Nah, kedepannya gimana, Pak? Kedepannya kami berharap ya ada donatur-donatur yang bisa membantu Aisyah agar proses pemulihannya bisa cepat tuntas. Oke, makasih, Pak. Reporter BTV Rio melaporkan dari Tanjung Jabung Timur.